Pelaksanaan program sekolah model untuk yang kedua kalinya di Kabupaten Tapin disambut gembira oleh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin. Menurut Sekretaris Pendidikan Kabupaten Tapin, Hajah Ahlul Jannah, saat ini daerah Kabupaten Tapin sedang terkendala oleh defisit anggaran. Namun berkat adanya bantuan pemerintah yang dikelola oleh LPMP Provinsi Kalimantan Selatan melalui program sekolah model, membuat pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan tetap bisa melakukan peningkatan mutu pendidikan di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Tapin. Hajah Ahlul Jannah juga berharap nantinya LPMP Provinsi Kalimantan Selatan akan terus meningkatkan jumlah sekolah model yang dilaksanakan di Kabupaten Tapin, sehingga dapat tercapainya mutu pendidikan yang diharapkan oleh semua pihak. Harapan Ibu sebagai dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin, gimana Bu dengan adanya sekolah model? Nah, jadi kita patut bangga dan berterima kasih dengan adanya bantuan pemerintah yang dikelola oleh LPMP Provinsi Kalimantan Selatan ini. Tidak main-main ini Pak, artinya peningkatan mutu ini dengan adanya defisit anggaran di daerah kita, tapi kita tetap mampu melaksanakan peningkatan mutu lewat sekolah model ini. Ini kalau kita hitung 5 juta dikali 23 berarti 115 juta yang mengalir tahun ini di sini. Tahun lalu kita dapat 4 sekolah model. Jadi tahun lalu kita dapat karena tahun lalu itu 15 juta satu sekolah berarti 60 sekolah model. Tahun depan sudah akan dianggarkan pagunya 115 juta. Nanti mudah-mudahan kami mengharapkan untuk LPMP itu bisa meningkatkan jumlah sekolahnya lagi dengan adanya sekolah model kita semakin bertambah. Karena apa? Dengan peningkatan mutu lewat sekolah model ini, kita tahu bahwa dari 8 standar itu, misalnya standar ISI itu tentang kurikulum, itu pembenahannya, jadi ada satu sekolah model, 5 imbasnya itu sama-sama bagaimana melaksanakan pembelajaran penguatan kurikulum lewat standar ISI itu menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Juga misalnya standar penilaian, sekolah yang mengambil, jadi masing-masing ke-23 sekolah itu berbeda-beda mengambil sekolah modelnya. Misalnya sekolah lain mengambilnya standarnya itu adalah standar penilaian. Nah, bagaimana dia mengelola penilaian yang baik sehingga bisa melebihi daripada KKM atau kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan oleh sekolah. Sehingga kita tahu dengan penilaian yang baik, pengelolaan yang baik, kemudian hasilnya yang baik, itu tentu akan meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri. Selain itu, sekolah model akan dibina secara langsung oleh LPMP dibantu oleh fasilitator daerah. Pembinaan yang diterima oleh sekolah dalam bentuk pelatihan, pendampingan, supervisi, serta monitoring dan evaluasi, sampai sekolah tersebut mampu melaksanakan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Saidi, Tapin TV melaporkan.